Version satu lagi ni aku buat Hawaiian pizza. Of course lah, dia kena ada pineapple. Tapi tu cuma variation je tu. Kali ni aku nak ajak apa cara buat homemade pizza. Naknya okay je kita mula. First, untuk dia punya dough, aku akan pakai instant yeast, gula dengan ayam. Apa kena buat cara ni untuk dapatkan crust yang rangup? Sebab kalau buat cara lain memang tak jadi. Next, kita bancuhkan yang yeast tadi dengan 4 cawan tepung. Uli-uli sampailah dough tu tak melekat kat tangan. Lepas dah tak melekat kat tangan, apa boleh tukar workstation. Lepas tu uli atas meja pula. Cara ni pun penting sebab kita nak kick start dia punya gluten formation. Apa tak perlu tahu pun istilah sign ni, apa cuma kena ikut cakap je. Tolong jangan tegak. Next, kita akan proofing dalam bekal minyak sampai dia besar 2 kali ganda. Lepas dia dah kembang, potong-potong, simpan-simpan. Pertanyaan satu gitu, kita try lah buat pizza. Cara aku buat pizza ni lain sikit. Cara dia, aku tekan layar tengah sampai ke tepi. Ada orang dia pelepiang semua, tapi bukan aku lah. Aku nak dia ada crust tepi-tepi tu. Pizza tak ada crust macam hang, tak ada wet. Tak lengkap hidup. Cedaan awak je. Untuk sos tu boleh je aku nak ajak, tapi aku malas. So aku pakai lah yang instant senang. Dan aku letak lah sampai sarap biasa, macam cheese, pepperoni, sos sikit lagi, cheese dan bakar. Bakar tu bakar standard lah, 200 degree 10 minit. Dah hasil dia, hampa akan dapat pizza yang rasa macam pizza. Kalau hampa tak mahu rasa macam pizza, hampa boleh buat satu lagi version.